Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa truk Canterdam. Canter yang lumayan artis lah, saya terkenal harusnya. Oke, ini dia truk Canter Antobolo alias Taga. Oke, dulu banget sudah pernah bawa sebenarnya kayaknya, tapi dulu banget. Dan mod kali ini tuh mod update terbarunya. Oke, seperti apa modnya? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau udah subscribe dan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja, ready di sini Antobolo alias Togo tak parkir ganteng. Kita dekatin, yuhu. Ini muatan full sawit ya geng ya, full overload sampean. Ya, pastinya mod-mod seperti itu tuh nuansanya nuansa. Kejar target ya Mas, tapi enggak apa-apa. Di sini look-nya ungu ya, geng ya. Seperti baju saya. Wangi. Langsung aja tak bawa jalan dulu ya, geng ya. Tak kerasin volumenya. Masih di daerah Serang, kita lanjutin map kita ya. Explore map busit terbaru di busit pastinya. Langsung aja tarikan pertama untuk kalian terus. Memang berat. Sabar, tenang. Karena mengingat muatannya, waduh suspensinya, kok kelihatannya kayak ada yang mancing-mancing ini ya geng ya. Mancing-mancing untuk, bentar, lulu, untuk apa? Untuk omling pastinya, enak banget suspensinya, karena ya mengingat muatannya ya geng ya, disini sudah disupport dengan suspensi real, waduh. Jadi, depan belakang loh geng ini ya geng ya. Mau mantul muatan sawitannya juga, waduh ngeri ya geng ya. Ini di compare dengan jalan mod map ekstrim ini kayak mahok ya geng ya, mahok. Tapi nggak tahu, nggak berani geng, soalnya tariannya berat, takutnya kalau nanjak-nanjak nggak kuat. Oke, tanpa berlama-lama langsung oleng yo. Sampai ngangkat-ngangkat bos. Awas, aku nguwet di tenan geng, nguwet di ngguwet di. Akhirnya kalau omling guling yo kukut mas. Mas yo, agak rame treknya, agak rame. Oke, nice, awas. Mas, blong kanan overtake ini traffic yuk guys. Yuk, kenceng banget sih kalau lama-lama ya geng ya. Memang awalannya berat sih. Oke, di sini speed sudah terpantau. Tadi tembus 100 geng, nggak tahu ini. Nah, 100, oke, 100 km ya geng ya. Karena mengingat muatannya berat jadi yo agak lama naiknya ya geng ya. Tapi nggak apa-apa. Tetap tenang kalem ya geng ya. Kalem bos. Kita pindah ke kabin ting-ting-der. Ini kabinnya ya geng ya, standaran warna hitam. Di sini wiper berfungsi tak nyalain, dashboardnya detail ya. Ini mod free ya geng ya, mod free. Dan untuk speedometernya berfungsi geng, ada kecepatan dan RPM, setirnya juga mantul. Spion kanan kiri terpantau aman. Wipernya masih nyala. Berfungsi wipernya ya geng ya. Oke, kita sudah mendekati pintu. Oh, bukan pintu sih, perbatasan mungkin ya geng ya ini. Selamat jalan dari kota Serang. Harusnya habis ini loading map harusnya ya geng ya. Dan pastinya loading map kita tunggu. Kalau ada iklan tak skip. Nah, iklan. Tak skip geng, tak skip. Bayar copyright. Oke, ting. Oke, loading map ya geng ya. Kita tunggu masa kita. Waduh. Tujuan kita pelabuhan Merak ya geng ya, dari kemarin ya geng ya. Sudah melewati Serang, habis Serang harusnya pelabuhan Merak. OTW. Mau nyebrang ke Sumatera ya judulnya ya geng ya. Oke. Yuk, pelan-pelan, kalem, stay tune ya geng ya. Awas. Suspensinya mantul enak, geng. Mas, overtake kanan, los. Nikong geng. Kuat yuk. Harus kuat no. Enggak mungkin kalau enggak kuat. Oke, menyeberang kayak jembatan. Awas geng. Wah, aku wedi. Pah. Pelabuhan Merak sudah terlihat di situ ya, geng ya. Oke, awas. Ini lepas gas ya, lepas gas. Oke, di sini mapnya kita belok kiri. Oke, masuk. Pintu masuknya mana nih? Lah. Bandiang mas. Soalnya yuk, udah ya geng ya, aduh. Oke, ini pintu masuknya yang kiri deh kayaknya ya geng ya. Waduh, very express. Oke, kalau kita harusnya yang kiri itu guys. Kalau di map kiri ya ini. Oke, kita putar aja. Takutnya salah nanti. Kalau salah sulit, nggak bisa nyebrang ya geng ya. Oke, kita putar aja. Saya lu keliru jalur pak. Mari gak enak polisi apa satpam yang mengarahkan gitu ya. Waduh.
Oke, kita langsung masuk. Ada pintu gerbang. Bayar gak, geng? Oke, bayar gratis ya, geng ya. Nice, langsung masuk yuk. Ada kayak gini ya, sekarang update-nya sangat juas. Wow, sampai detail ya. Update busit 3.7.1 sekarang yang mantul. Lo. Oke. Bener yang kanan tadi, geng. Ini lo. Aduh, kok kesini ya. Ya wis, gak apa-apa. Mari kita review modnya ya, geng ya. Oke, kita review node. Lautnya, geng. Wow. Penampakannya di map. Mantul, guys ya. Lalala. Aduh. Itu ada kapal di sana, geng. Kita bisa masuk enggak? Saya mau ke sana loh, ke sana, ke tempat kapal itu, geng ya. Nanti kita foto-foto di sana. Oke, lautnya seperti itu ya, geng ya. Nuansanya kayak berombak gitu sih ya, geng ya. Grafiknya tapi keren ombaknya, geng ya. Oke, walaupun di sini ombaknya ombak kayak iya cahaya tekstur ya, geng ya. Tapi enggak apa, kita berhenti di sini, kita review modnya. Trukenter diam ya, geng ya. Antobolo, mari kita keluar. Wiper tak nyalain aja. Oke, nice ya, detail modnya seperti ini. Tuh, ganteng sih ini, geng ya. Ganteng artis juga. Jangan lupa kalian bisa subscribe channelnya ya, geng ya. Antobolo. Oke, Antobolo alias Togok, warna terbaru, update terbaru, bumper juga boys ya, Mase. Kita geser ke sisi kanan. Di sini katingannya aktor sawit ya. Memang ini truk sawit ya, geng ya. Enggak tahu ini daerahnya Kalimantan atau Sumatera. Kalian yang paham atau yang anu bisa komen di bawah ya, geng ya. Lintas Jaya Perkasa ya. Lintas lintal apa lintas sih? Lintau. Enggak tahu nih. Oke, aktor sawit Indonesia, Gava Industri, stiker Dexial. Oke ya, geng ya. Kita ke belakang. Ini kayaknya ownernya ini ya, geng ya. Nice ya. Platnya BM, geng. Kayak Kalimantan ini. Kalian yang tuh BM8035BU ya. BU yang kiri juga sama, muatannya juga sawit, mantul ya, geng ya. Kita lanjut ke animasi yuk. Langsung aja animasi pertama. Oke, animasi pertama mengangkat head kepala. Dan untuk tekstur mesin mod free, oke ya, geng ya. Di sini sudah 3D detail sampai ke sasis, mantul ya. Dan ini mod free. Lanjut kita ke animasi kedua, dingder. Oke, animasi kedua untuk mengangkat bumper depannya. Penting ya, geng ya. Soalnya kalau muatannya berat gini takutnya gasruk ya, geng ya. Bumper depannya jetbus kayaknya. Jetbus atau apa? Yang samping sini minimalisan ya, geng ya. Nice. Lanjut animasi ketiga, dingder. Oke. Waduh, hilang muatannya. Oke, animasi ketiga menghilangkan muatan sawitnya yang gayor, yang overload ya, geng ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bosan, bisa dihilangin gampang ya, geng ya. Overall modnya keren. Jadi buat teman-teman yang minat ya, apalagi ini versi relief-nya juga ada, langsung gasin download seperti biasa. Link download kredit mod ada di deskripsi. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan saman dimohon subscribe lebih dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.